Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja. Ini kita mau ke undangan lagi, tapi agak jauh dari rumah. Jadi perjalanannya itu sejam. Sedangkan aku itu gampang mabok, teman-teman, kalau misalnya di mobil. Maka belum dong. Ya, Azra? Azra, tapi anak-anak enggak mabok kalau misalnya kemana-mana juga. Cuman aku doang yang riweh sampai udah 3-4 kali berhenti. Japut. Letter B. Ini kita lagi berhenti dulu kayak di warung kopi kayak gitu karena nggak kuat aku itu kalau misalnya perjalanan jauh apalagi jalanan yang banyak belokan kayak gitu pasti mual. Nah itu suami. Beb. Ini udah pesan jusnya. Jus kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sayang? Jadi ini tuh tempat pemberhentian mobil-mobil gede atau ya tempat pemberhentian teman-teman kayak buat minum jus banyak banget tuh. Ini tempatnya itu Don Lake. Aira nggak suka jusnya katanya. Azra minum Bismillahirrahmanirrahim. Minum no, oke minum sen. Hai minum. Jadi pemandangannya itu enak banget teman-teman dilihat dari sini. Azra. What juice, babe? Lemon. This also lemon. I think coconut, not coconut. Juice. Minum. Want to go ya? Okay, eat this. Yeah, you eat, babe. Kali ini aku pakai sari lagi ke undangannya. Sebenarnya ribet banget, apalagi ini sarinya itu yang manik-manik kayak gitu. Kalau Azra dipeluk itu nggak mau digendong, gatel katanya teman-teman. Jadi ikutin kegiatan kita kali ini teman-teman. Aku ngomongnya kaku banget ini di belakang aku banyak yang lagi makan, supir-supir yang lagi pada berhenti kayak gitu. Makanya aku ngomong kayak kaku banget teman-teman. Kata babe noodles, give babe one noodles. Nah itu warungnya teman-teman. Yes, is no eat from morningnya so not babe, only eat little. In function must you eat after we reach. Nice babe, spicy. This hand. Maggi noodles. See. What is that babe? I don't know. See, nice, huh? Good. I know. When small, I play this. Kata bebas dah. Ask one more from them chips. Yeah, ask one more chips. Yeah.
Jadi kita berangkatnya itu sama teman suami juga, teman-teman. Biasa pakai mobil keluarga, makanya pasti mobil nggak bisa kita shoot. Ya, kami saya ma. Ini duit baby kami sih, baby kami. Siap, siap, siap. Duduk sih. Baik, baik. Baby kami. Baby. Beb. Beb. Baby kami, baby ya. Untuk jatuh mana? Oh, slowly, babe. Ura, ura. Arjun, ja. You go first. Sampai teman-teman, setelah sejam setengah perjalanan dan sampai 5 kali itu aku berhenti karena mabuknya itu nggak kuat banget teman-teman. Sampai suami sama aku juga bilang kalau sudah ini nggak usah lagi, kalau misalnya ada pesta-pesta yang jauh kayak gitu nggak usah datang. Jadi beneran capek, mungkin 5 kali lebih aku itu berhenti teman-teman, mual kayak gitu. Ini Azra. Azra juga sama, dia capek tidur. Kalau Aira udah duluan masuk ke dalam sama papanya, aku nunggu Aira dulu. Nunggu Azra sampai Azra bangun. Nunggu Azra sampai bangun. Kalau misalnya aku bangunin pasti dia nangis-nangis teman-teman. No, I will call you, okay? Ini suami sama Aira mau masuk ke dalam duluan teman-teman. Karena Azra itu masih tidur, kalau diganggu pasti ngadat nanti di sana, nangis nggak karuan. Katanya yang perempuan khusus perempuan, laki-laki khusus laki-laki, jadi dipisah ruangannya teman-teman. Gimana aku? Jadi dipisah ruangannya, gimana bisa ke sana? Katanya duduknya boleh barengan. Jadi mau duduk bareng sama suami. Kasihan suami. Capek berhenti. Happy sit together. Maja. Maja. Want to take anything there? No, babe, this only. Hey, Aira. Aira juga capek. Jadi yang capek itu perjalanannya sejam setengah. Makeup luntur semua ya, Aira. Beb, beb, beb. Aira.
banget ini. Ternyata kalau misalnya udah selesai akad nikah, ruangannya itu disatuin. Laki-laki sama perempuan ini udah pada dateng. Laki-laki sama perempuan tamunya nggak apa-apa disatuin. Itu pengantinnya yang di atas sana. Seperti biasa nggak aku expose secara dekat, menghargai privasi mereka. Have space. Rambut Aira kayak acak-acakan karena yang lama itu di perjalanan, teman-teman. Tapi itu udah disisir, tetap aja di sini tuh daerahnya panas. Nah, pakai kipas angin karena panas. Enggak kayak di tempat kita itu dingin. Manggil makan, ada tempat katanya, jadi kita mau makan dulu. Kiamu? Enough. I don't know, you only eat. Yang lagi ngantri di foto sama ngasih hadiah. Ini samping Pak. Azra, hujan nah, hujan. Coming rain, babe. But I make photo selfie like that after big only I realize. See, so only si basah. Come here. Nice, babe. Tadinya panas, sekarang. Yeah. You see in Flipkart, same like this, Heb. Tadinya panas banget, tapi alhamdulillah turun hujan. Jadi, nggak terlalu panas. Thank you.
don't want duduk kata beb. Wait baby buy ice cream for Azra. Jam yang antar jak beli jarum. Leave it by route side. Makan ice cream dulu ya Azra. Dulu. Dulu ice cream. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyantai dulu mau makan es krim. Hujannya udah reda lagi, tadi kan hujan langsung ngeberayak kayak gitu, udah reda. Jadi kita makan ice cream. Azra kena baju ice creamnya. Sih, ini baju kotor. Wipe. Wipe, katanya wipe. Oke, mama. Kayak gini ice creamnya lembut banget. Ini ice cream rasa vanilla, tapi dikasih warna kayak warna kekuning-kuningan gitu. Aku kirain rasanya nanas atau mangga, tapi ternyata vanilla. Tapi nggak apa-apa, enak. Halo Om Tante. Halo Tati. Apa kabar? Apa kabar? Azra makan ice cream. Acim. Acim. Kak Aira mana? Dido. Didigo. Okay. Ah. Tapa. Ah. Mami ko ah. Mama ah. Makasih. Thank you. Jadi aku mau cerita sedikit teman-teman culture shock tentang keundangan. Jadi di sini tuh nggak bisa nitipin amplop, terus kita bakal dikasih suami datang. Jadi kalau misalnya keundangan, meskipun kita nitipin uang ke tetangga, itu jarang banget ada yang dikasih berkat teman-teman. Jadi kebanyakan itu makan di tempat, makanya semuanya pada datang. Jarang ada yang nitip kayak gitu. Ada. Oke teman-teman, jadi segitu aja video keundangan kita. Nggak banyak yang kita shoot, karena kebanyakannya itu mabok itu di mobil teman-teman, nggak kuat banget, makanya nggak banyak yang aku shoot. Di tempat acara juga sama, nggak terlalu banyak yang aku shoot karena resepsi itu hampir sama teman-teman, kecuali kalau misalnya kita datangnya itu lebih awal kayak dari pagi, baru kita bisa lihat akad nikahnya. Tapi ini kan kita sudah selesai akad nikah, kita datang buat makan siang, makanya kita nggak bisa shoot pas akad nikah. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya teman-teman. Makasih. Bye bye.